Pemerintah provinsi siap membayarkan tunjangan sertifikasi guru atau TPG triwulan ketiga sesuai jadwal triwulan ketiga untuk Juli, Agustus, September akan dibayarkan pada Oktober ini. Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Haryadi menyampaikan pembayaran TPG ini tinggal menunggu transfer dana dari pusat masuk ke kas daerah atau kasda Pemprov. Ditambahkan Haryadi untuk besaran anggaran tetap sama dengan triwulan kedua lalu, sekitar 42 miliar rupiah untuk 3.129 penerima. BPKD Provinsi dan Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu telah memastikan berkas dan proses pembayaran tunjangan sertifikasi guru akan diproses secepatnya setelah dana transfer masuk ke kasda. Tak hanya TPG, BPKD Provinsi Bengkulu juga sedang menunggu alokasi dana tambahan penghasilan atau TAMSIL untuk guru ASN non-sertifikasi. Besaran yang diterima sekitar Rp250.000 per bulan per guru. Sementara tunjangan sertifikasi untuk 628 guru P3K yang baru menerima SK pengangkatan pertengahan tahun lalu. Pemberian tunjangannya menunggu arahan dari Kemendikbud Ristek serta dari Kementerian Keuangan. Ini TAMSIL dan TPG khususnya yang menjadi kewenangan provinsi, tentu kita akan menunggu sesuai dengan regulasi. Kalau regulasinya jalan, transfernya sudah sini, insya Allah di Provinsi Bengkulu tidak ada hambatan. Akan kita segera Siska Arliana, RBTV melaporkan.